Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoy. Oke, langsung aja kita sekarang acaranya unboxing, bukan capruk ya. Kalau capruk nanti mungkin tiap hari Rabu. Kita sekarang judulnya unboxing Hypebeast. Oke, nggak kalah deh Mang Odoy sama Yoshi Hulu. Mang Odoy kali ini akan ngebuka ini. Ya, ada apa teman-teman di sini? Jadi Mang Odoy ini beli apa? Sebuah benda Hypebeast yang tren punya ya di Bukalapak. Sebenarnya bukan Bukalapak sih. Ya, pokoknya dari itu ya, dari internet gitu ya. Oke, teman-teman. Mang Odoy membeli ini untuk keperluan kerjaan Mang Odoy gitu ya. Jadi sangat diperlukan sekali untuk kerja Mang Odoy. Yuk kita buka apa gerangan benda Hypebeast ini. Ya, kita buka teman-teman. Langsung dibuka. Oke. Ini harganya cukup lumayan ya bagi Mang Odoy sebagai apa aktivis kaki lima. Yuk kita lihat apa gerangan benda Hypebeast ini. Waduh. Wah, ternyata ini teman-teman sebuah hat. Jadi head ya, head Supreme versus New Era. Ini benda Hypebeast Mang Odoy yang diincar oleh Mang Odoy. Coba-coba ya, dicoba dulu. Waduh, mantap ini teman-teman. Oh iya, teman-teman, ternyata benda ini adalah topi Supreme featuring New Era. Ya. Adapun manfaat benda ini yaitu supaya Mang Odoy tidak kepanasan waktu bekerja di kaki lima yaitu sebagai tukang cendol. Oke, teman-teman. Mungkin benda ini akan menjadi daya tarik bagi pembeli cendol Mang Odoy ya. Cukup sekian dulu teman-teman unboxing Hypebeast Supreme featuring New Era kali ini. Untuk komen silahkan apakah bagus enggak topi ini dipakai untuk berdagang di kaki lima, dagang cendol. Yuk, sampai sekian dulu teman-teman. Salam kreatif dari Mang Odoy.